Đây mẹ nha Hai. À. Tìm anh đi. À, Ở Hong Kong <laughs> Đi căn hay hơn Kong. ở đâu à. hay Central. Trung Hoàn. Trung Hoàn. Trung Hoàn. Trung Hoàn. Trung Hai.

嗯，好嗱，我哋屋企咧就诶、呃、有嫲嫲啦，系<是>，嗯，咁嫲嫲就八十岁，系<是>，系咁啊，那可以自己行啦，自己走啦，哦、自己食嘢啦，系<是>，系<是>啦，不过粗粮要帮帮手，哦，系啦，咁啊都要陪佢去复诊睇医生啦，嗯，诶、呃、要煮饭啦，咁咯、哦，系<是>，嗯。

Bisa. Sudah. <laughs> Simpel kan? Iya. Nah, ini cuma sama bobo hmm. kayak gitu ya. Bobonya masih hmm. sehat, tapi kan ya sudah ya. kan? Kayak gitu. Yang intinya. penting dia kan nggak... apa? dia katanya cuma malam aja kan? ya pulangnya malam hmm, kalau siang ya sama si bobo doang ah, kayak iya. gitu paling kalau makannya kan sampean udah terbiasa mm -mm. hidup sama orang tua kan tahu sendiri yeah. kan makanannya orang tua kan nggak mm. seperti yang yeah. orang jawa pedes nah, iya. pedes atau mm -mm. nandes nandes kayak gitu yeah. kan paling sampean kan udah terbiasa kayak gitu loh kalau salah marah marahnya tenang <laughs> saya juga pada gusir <laughs> tiap hari loh marah ah, marah ah, 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 ah. tapi insya Allah bisa kok adaptasi sama Orang baru ya Keluarga Bisa. baru ya Iya mm -mm. Bismillah Loh Leng mau lanjut nggak? Ini udah selesai Udah selesai oh, iya. Wes Besok lagi lah aku pulang <laughs> Apa Gak usah lah Oh gimana Gak <laughs> usah Gak HPnya ha iPhone kok Gimana Oke okay. Oke okay, ya uh, Kita sambung lagi Dari hmm. Habis interview mbaknya Wes Ngeri Katanya dua Siapa Mbak Isla Ke mulai Nggak, udah Satu dulu nggak, mbak satu Udah mudah Oke okay. Kalau okay. nggak oke, okay, nanti hmm. cari yang lain ya. Tadi oh. udah oke okay kok, <laughs> harus percaya, ah. harus sekali interview, harus dapat hmm. belajar lagi. Nggak mau di sini kan, gajinya cuma 10 juta hmm. lebih Maksimal. baik 10 juta daripada saya harus belajar bahasa lagi. Kan? Kalau saya main belajar bahasa lagi, hmm. ya kan? belajar bahasa lagi, hmm. 18 juta sampai 25 juta, tidak hanya itu, tapi bisa dapat KTP. Iya sih. Bagaimana bisa. menurut anda? Karena kalo, otak anda masih bisa banyak diisi kelihatannya. Kalau menurut saya kemampuan fisik lagi, kalau disadarkan ada musim salju, saya tidak bisa, mungkin. Lu kan tapi, yang selatan. Iya, tapi aku nggak, anu enggak sih bed. belum ada, nggak kepikiran, belum interes hmm, nggak Soalnya kalau sudah nyantol dengan jinnya Hong Kong, hmm. ya kan, jinnya Hong Kong itu kayak trap, hmm. Samen nggak akan keluar. Betul. loh kok betul sih. Bener karena benar benar loh, loh karena saya tidak pernah berdiet keluar dari hongkong jadi jadi kayak uh. semacam big hole gitu lo uh. uh, lubang yang besar dan anda ketika sudah semakin dalam semakin dalam maka semen keluar nggak akan nggak akan mau keluar lagi dan uh. ketika ada di zona nyaman itu maka wah 20 tahun kok cuman kayak gini takut sih lebih takut ke Jepang soalnya kan teman-temanku juga banyak yang di sana oh sudah ada sudah banyak terus kenapa eh dari temen yang cewek sama cowok udah mereka kan cerita di mana di mana mereka di ada eh, apa sih namanya tempat gempa kemarin oh ya iya nah, surumi ya, surumi. ya sama nggak tahu apa namanya ah, lanjut nggak penting lah ya mm -mm. Mm, terus e, e, banyak terlalu banyak cowok kita takut ya <laughs> Terlalu banyak cowok. Takut. Cowok ya, Indonesia. Iya. Apa? Enggak. Aku kan orangnya. Kalau libur pun. Mending di rumah aja gitu. Kayak males keluar. Berinteraksi sama orang-orang itu males. Jadi kalau keluar lagi. Keluar negara apa. Ngambil negara lain. Kayak males saya. Terus sampai kapan? Kayak gini di Hongkong. Hmm. Apakah ini berprogres menurut sampean? Ada sampai saya menjadi juragan <laughs> di rumah. Sudah ada gambaran sudah. apa yang mau dikerjakan? Sudah ada bisnis juga. Uh, sudah jalan. Sudah jalan, alhamdulillah. Yang pegang? Yang pegang eh uh, sepupu. Bisa dipercaya? Bisa, sangat bisa dipercaya. Yakin. yakin. Jadi uangnya dibawa kabur loh. Nanti enggak. banyak cerita-cerita dari luar ya kan? Hmm, enggak kayaknya. Harus yakin. Enggak, bukan persoalannya bukan harus yakin hmm? ketika Ketika bisnis itu dan semuanya hmm. itu diambil alih dari diri sampean hmm. Ada backupnya nggak gitu loh Ada plan kedua ketiga keempatnya nggak Yang paling penting kan itu yang disiapin Iya, oh, ya apa? iya udah, hmm. udah ada sih kayak gitu maksudnya kan Karena aku e, sementara gitu naruh di dia dulu Terus besok kalau udah, udah ada ini tokonya baru Pandangan hmm. Soalnya kan pernah juga naruh di keluarga gitu Orang terdekat, orang tua, hmm. pernah naruh bak, apa barang itu kan? Iya, ya. gak ya Iya, gak ada sampai ke tangan, gak ada seribu pun gak ada. Tapi itu bisa, iya, terus disetorin balik hmm, ya. sesuai perjanjian. Ya. sama data-data apa? Udah, udah, Sudah berapa Maka tahun? Baru, 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 baru jalan satu tahun ini sih satu tahun, udah satu tahun ya, ya jalan. udah satu tahun, okay. dan ada profitnya ya, ada jalan ya, jalan pembukuannya juga mm, dikasih, pembukuannya jelas, aman, mm, aman, oke, okay. back back up second opinionnya kalau terjadi something something dan abcd, karena market sekali mm. lagi kan kita nggak ngerti itu, iya, yeah. bisa jadi ketika di handle dia, mm. kalau sampe handle lagi terus jadi yeah. ada dua kan, no problem, berarti yeah. sampe punya dua kan, yeah. tapi kalau handle satu, iya, mm. tetap satu kan, berarti cuman cukup satu, iya. Yeah. Ada 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 sih. Ada arah ke sana. ada. ya. Jadi sudah benar ya. Sudah, udah, dari belum apa? Itu ada usahanya kan kita juga ngomongin yang itu. Kalau misal kamunya apa dia yang apa? Bleset. Heeh. Uh, apa turun. gitu yang oh, nanti udah, ya. nanti kalau pulang lebih dipertegas lagi ya I perjanjian iya. secara hukum I i. perdatanya semua 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 hmm. karena kebanyakan ceritanya orang-orang nah, ya. itu kan di, di ke Hong Kong lah, bisnis ini, ini semuanya serba nggak mm -hmm. jadi, nggak beres, kan? Dari pengalaman yeah. orang tuh, yeah. cuman ngomong yang aja. Yang sih. penting jangan, goblok sama laki -laki. Gitu, kan? <laughs> jangan ngomong sama laki-laki, jangan ngomong sama laki-laki. Iya, lah, nah, saya ini kan laki-laki. Ah, bukan maksudnya pacar. Mungkin oh. nah, kalau dari cerita-cerita rumah, aku itu kayak diceritain sama orang, eh, uh, apa uangku, gajiku, habis sama cowok. Ya. So, cowok siapa? Cowok, boib sebentar sebentar, hmm. eh, itu kan cuma omongan dari ya, luar. tapi kan aku kan beda. sepupu uh, sepupu perempuan. perempuan oh, bisa ya. bisa, bisa ya? dia punya suami, suaminya juga kerja di luar gitu. jadi kan dia udah eh, biasa gitu dia yang handle uangan apa. Hmm. tapi kalau masalah tabungan ya aku sendiri yang. Ya. dia kan cuma usahanya yang itu aja. ya cuma hmm. itu, tapi ya. bagian dikit. Ya. tapi kiriman orang tua juga tetap. masih rumah. ada saudara. Ada tiga sudah nikah, ternyata yang semua. dua sudah nikah, tapi ya kan adikku yang perempuan Udah janda. janda berarti nomor tercarai. satu, aku nomor satu. Tiga, berarti adiknya kan tiga, ya. yang perempuan dua, laki Enggak, satu. yang laki dua, di bawah aku cowok, di bawah yang cowoknya lagi cewek, yang di bawah ceweknya cowok. yang cowok. Berarti ya. selang seling. Ya selang seling, yang cewek, cowok masih sekolah. cewek, sekolah. cowok, mm. semua masih sekolah. Berarti sampean yang bayar buka masih semua masih sekolah nikah. yang dua dikah yang masih kecilnya belum Terus dia hmm, dia sama yang tanggungannya tanggungannya aku semua Duh. semuanya yang tiga tiga itu sampai sekarang aku yang tanggung Duh. makanya dia nggak pengen nikah ya kan mereka mereka yang tiga ini masih tinggal di satu rumah yang saya yang bikin gitu orang tua juga gitu jadi kan mereka Jadi kan kebutuhan satu rumah hmm, itu ya sudah, weh, iya. mereka Cuman kan sandarannya sendiri, sendiri. Eh, ya uang belanja juga. Aku ngasihnya ke adikku sendiri-sendiri, cukup ya, cukup. Alhamdulillah, gaji lumayan kan, berapa gaji, berapa gaji pokok sih aku? Standar, tapi standar, nah, tapi kan ada. dibantu sama usaha ini juga masuk. Oh, ada. Nah, ada. ada yang hasilnya. buat, kita buat nambah apa, nambah modalnya kan juga kita kan. Sisihin. sisihin, yang buat gaji yang di rumah kan juga sisihin ada, gitu ada yang terpisah. Uh -uh. yang penting jangan terpengaruh sama cowok ya, ya kalau baru nyampe Hongkong masa semangat cuman, sayang jangan liat ya ada gak zaman ya, nggak masuk oh berarti stylenya beda cuman stylenya yang lain ini ada dong 200 juta gimana mau dijalanin bisnisnya, kalau kayak gitu oke oke, kalau gitu Makanya ini nggak baperan ini gak, baperan. Huh? Dia nggak baperan Iya ya. ya Kan artinya kan Ya, ya belajar kan Kita kan hmm. juga ini Sering dengar podcast apa yang lain-lain hmm. Dari ini Pihak yang ini Katanya Kok bisa Kok bisa Habis uangnya sekian Juta Buat cowok Nonton kan konten saya berarti Iya Nonton konten Ini sama itu Siapa hmm. Miss hmm. miss yang hmm. hmm. Ya yeah, yang itu Kan banyak tuh Uh, apa masalah yang kayak yeah, yeah. Uh, Penipuan Penipuan Terus Satu scam, tahun love scam love scam yeah. Lenyap uang 60 Laya, juta Terus itu juga sampai Ke arah yang nggak baik gitu mm. ya Gak senang Tapi ada ya. Ada inbox dari cowok Inbox dari laki-laki wa Mau sih di inbox Tapi nggak ada Bener-bener <laughs> <laughs> nggak -bener ada <laughs> Soalnya gini loh mbak uh, ada Bukan 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 uh, Yang 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 saya Tolong dong ya ganteng-ganteng. Ini saya. <laughs> yang ganteng apa yang enggak yang ganteng enggak ya, yang mapan enggak ada kayaknya. Enggak ada ya. Enggak ada yang, yang ganteng apa. aja. Yang ganteng tolong dong. <laughs> Sebentar. Oh berarti enggak pernah ada. tapi ada yang coba masuk satu dua kan masa enggak ada pasti ada kan coba uh, kalau inbox, inbox nyasar gitu. Ada tapi kayak mereka itu kayak anu sih lebih ke Eh, dia kayaknya udah ada ini punya ini punya usaha gini. Jadi kan mereka malu, malu sendiri. Enggak, itu tetangga atau yang di sosmed? Kalau sosmed kan kadang-kadang acak. Ah. Siapapun dari mana. Kalau sosmed ada. ada, tapi orang luar, bagla-bagla itu ya ngechat. <laughs> <laughs> kan kita kan gak mungkin balas. <laughs> enggak, maksud saya itu masuk ke Facebook apa WA atau apa dapat nomor atau bagaimana? Enggak sih kalau dari WA enggak ada. Enggak ada ya? yang tahu Cuman sebenernya. inbox ya. Inbox. Facebook ya. Tapi kan Ya, kita kan juga pilih-pilih males Sarah. Ya, ya, Karena emang nggak punya ini sih Facebook yang emang real punya sendiri itu enggak. Pakai Facebook usaha itu aja. Oh, oh di Facebook usaha. ya dulu pernah sih ada tapi tutup akun kayak males, buat apa sih. Cuman lihat gosip ibu-ibu oh, gitu. Oh, bisa jadi kan begini. Ketika Samen bilang uh, WA dong yang ganteng-ganteng, coba hmm. inbox. Itu enggak ada karena melihat Uh, Sosial media sampean hmm. itu usaha, gitu nggak yeah. Gak di... pernah posting juga yang foto cakep-cakep. selfie selfie, kayak yeah. gitu kan? nggak ada, ada di Instagram, tapi Instagram ada DM. berarti DM ada. ada sih, banyak sih, tapi kayak buat apa? Bales, tapi ada, ada sih. Gimana DM-nya biasanya? Cuman uh, kamu di Hong Kong ya, nih? Ih, mandiri, tapi cuman di pa, cuman dibilangin mandiri kayak nggak nggak tersentuh apa-apa kok -apa. nggak biasa aja oh belum belum ada yang sampai masuk ke dalam gitu yeah. ya ada belum sempet ada. dulu dia ah. kerjanya di ini Jepang tapi hmm. ngelihat-ngelihat kok kayak gitu kerjanya gitu jadi males Oh IG ya hmm, IG. dia lihat real ya yeah. punyanya dia seperti apa gambarnya yeah. jadi cuman nggak feeling nggak nggak ada sih gak ada sejauh feeling. ini belum aman ya aman ya udah fokus bangun karir aja nanti lama-lama juga dapet ya, tapi nggak dapet, ada lah, ya, dapet uh, hikmahnya mungkin saya nggak mau ngomong ini tipe yang kayak gini nanti hmm. sampai akhirnya mungkin dia benar-benar bisa bucin baru kerasa <laughs> uh, uh, baru kerasa kan kayak gini kan belum hmm. uh, uh, kas kasmaran belum ya cuman sekali lagi kan Keluarganya ada butuh dia, dia hmm. butuh ngembangin usaha, jadi untuk berorientasi ke sana juga enggak ya di IG dan semuanya juga kan mungkin belum, belum, belum tergerak, mungkin ya seperti hmm. itu sih, saya rasa ya kuat lah karena memang keluarganya yang nuntut orang tua lengkap, lengkap masih ada bapak masih dan ibu, masih ada juga berarti ya? ya, nah itu mungkin jadi yang membuat, ya nggak tahu nanti kalau pulang-pulang dia pulang terus disuruh nikah kan kan kita nggak ngerti juga kalau punya usaha ya, cowoknya ya boleh boleh kalau punya usaha oke okay. Usaha ya tempe. Oh, <laughs> ibuku gak... bikin tempe di rumah. Usaha tempe di rumah. Oh, oh, terus ibunya. Jadi... Oh, kalau ada yang deketin terus dia punya usaha ada sesuatu yang bisa ya. Yeah. dibanggakan. Soalnya begini loh, yeah. Mbak. minimal ganteng lah. Ganteng tapi kalau nggak punya kan kan ganteng. Terus punya usaha kan tinggi berarti ya harus tinggi lah oh ya kita aja tinggi <laughs> kita aja 10 juta <laughs> guys masa Asap kamu beneru. masa, masa cuma dapat 2 juta pusing ah, ya iya, gitu ya <laughs> tapi nggak apa-apa yang penting baik ukuran anda baik itu gimana karena ukuran baik itu kan enggak sama nah. uh, yang penting bisa di ke orang tua jarang kan soalnya sekarang pemuda Pemuda ya, <laughs> yang ke orang tua itu jarang seorang uh, Kalau kita ke, yang cewek mungkin ke orang tua yang cowok mungkin. Ya, masih sangat bisa. ramah tapi ya, ya. kalau cowok, cowok jarang, sih, jarang. Tapi gini loh, hmm. itu juga kadang-kadang jebakan Batman loh. Tapi kan kita bisa gitu, tahu gitu. Ya kan, kayak dia bisa. ke orang tua hmm. itu hanya di bagian depan aja, setelah hmm. dapat kan hmm. bisa jadi kan. Hmm. Nah, pokoknya ya saya berpesan, hmm. uh, setiap laki-laki itu -laki tidak ada yang baik tidak ada makanya belum sampai sekarang mendapatkan bukan bukan laki-laki itu -laki tidak ada yang baik Hah? tapi anda bisa membuat laki-laki itu -laki jadi baik ya. Ngeri nggak kalimatnya ngerti nggak <laughs> ada lo ada ada uh -uh. Uh, ada cowok ya begitulah begitu gimana coba Hah? begitulah oh, ya, begitu bagaimana laki-laki itu Hah? tidak ada yang baik iya. Tapi ketika Cuman, anda bisa membuat mm, anda itu bisa membuat laki-laki itu setelah kenal anda dia jadi baik. Laki-laki iya. itu ada laki -laki sempat gitu. kayak gitu. Kayak gitu gimana? Dia kayak gini emang kan dulunya dia kayak ha? nakal gitu, nggak hmm. pernah sholat hmm. gitu gini lah. Terus setelah setelah kenal hmm. gitu dia kayak mm, berubah gitu, hmm. berubah sedikit lah sedikit. Hmm. Tapi sedikit. ya karena kan saya tidak ada perasaan <laughs> jadi ya. <maaf. laughs> Uh. Anda tidak ada perasaan? Iya Lah tapi deket sama dia, anda. Dia udah ada usaha juga dia orangnya oh. Tapi kan yang namanya perasaan gak bisa dipakai Loh kan itu bisa baik berjalannya waktu? Tidak Kalau aku kalau Tidak Kalau <laughs> gak serak dari, awal gak, gak ada Gak Aku uh. sempat bilang gini ke dia e, Aku mau nikah gitu Kamu gak usah chat lagi Dia sampai nangis ah, gitu. asta. Tapi kan kita gak Gak nggak nggak mungkin cepat percaya gitu sama air mata buaya kan uh, ya, Loh laki laki enggak. nangis, lah ya tapi mungkin akalnya aja enggak <laughs> sih kenapa kok nggak serik itu kenapa kan sudah berubah gak lebih baik emang nggak serik nggak tahu sih nggak juga Oh feel. Nggak tahu juga feeling mm. ya perempuan selalu gitu yeah. semua didasarkan atas feeling mm. bukan logika iya yeah. padahal Kaya, udah punya usaha uh -uh. kayak itu aja temanku apa udah apa sih namanya itu tarub ta hmm. Hmm. masa yang cowoknya bilang ya kita tarub ta tapi kan dia telepon telepon terus ya bukan tarub ta namanya itu guys lah iya tarub itu gimana Coba. maksudnya kan tarub ta ya udah sekali aja ngomong gitu hal-hal yang penting aja <coughs> dia malah maunya video call telepon ya itu kan udah kayak melebihi pacaran hmm. pusing ya sama kehidupan sekarang pengennya punya anak tapi nggak usah nikah tapi nggak usah gitu bisa adopsi hmm, nggak bisa 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 ya tapi haram. Bisa. namanya bukan bukan haram Abad. inseminasi buatan oh. jadi anda itu tidak melakukan hubungan tapi ditanamkan benih uh. itu bisa itu ya. maju itu tapi. Eh, eh, itu itu teknologi maju hmm. nggak sama seperti tabung nah, iya. kan beda kalau tabung sel telur ya diambil sama sel sperma di di apa disatukan tapi tidak di rahim setelah dia tumbuh baru dimasukin ke rahim hmm. itu tabung hmm. ya kan tapi inseminasi buatan ini dimasukin ke yang perempuan tapi hmm. bukan berhubungan gitu loh. dan dan nanti dia bisa hamil ya tapi lebih nah, baik tapi kan menikah hubungan. ya, lebih baik. No, menikah. Enggak. begini kalau pandangan anda adalah muslim, hmm. pandangan anda sebagai seorang muslim, ya ikuti sunnah rasulnya, yaitu menikah. Tuh. Rasul kita kan menikah, Tuh. menjalin hubungan. Tapi kalau enggak, samain ikut negara modern itu bisa. Karena di sini saya tidak ber, berbicara tentang apa namanya Agama Itu kan ranahnya privacy masing-masing Tapi hmm. yang seperti Anda sampaikan Pingin punya anak Tanpa hmm. melalui hubungan pernikahan Itu bisa gitu yeah. Jadi seperti itu ceritanya Adopsi pun juga boleh yeah. Karena kan Kalau adopsi sangat tidak dilarang Sama agama uh. Tidak dilarang That. Tapi kalau kita tidak menikah Ya mungkin kesempurnaan Dalam menjalankan ibadahnya itu Tidak full That. Karena menikah kan separuh menjalankan ibadah. Hmm. Gitu loh. Jadi kesempurnaan dalam menjalankan ibadah itu menikah. Kok bukan ya. aku kan ngomong sama mbaknya. Mbaknya tadi kan terbersit pikiran Ramah punya itu. anak kan, Ramah punya itu. anak. Kan? Kan? Punya, anak ya, punya anak, tapi nggak perlu nikah kan? Kayak gitu. Bahasanya nggak ada masalah gitu. Salah kita cari enggak saya ceramah, kita diskusi ngomong hmm. aja. Betul. ngobrol aja. Besok lihat, kita lihat. menikah dengan... besok menikah. Cari cowok yang ganteng ya tajir ya, ada usaha, usaha. pintar, tapi banyak kan goblok sih sekarang ya <laughs> sih kriteria kenapa anda bicara goblok itu kenapa kalau di tempatku sih ke jarang sih cowok kerja ada sih banyak sih yang kerja tapi kayak banyakan yang manfaatin cewek oh. kalau di tempat yang kulihat sih rata-rata Ya berarti kan seleranya sampean yang tidak di situ dong. Bisa nah, kita yang di cari di luar. Mas-mas Jawa deh. Coba lah ya. Jangan-jangan enggak enggak. Sama aja. Jawa, oh. Jawa enggak? Oh. Ah, Hongkong. Oke oh. okay lah. Eh, tapi kayak eh, sunat. ya enggak sunat ya? Bisa disuruh. Kalau memang iya bisa disuruh. Kan saya tadi bilang. Hmm. Sampean kan tahu istilah laki pria itu bertekuk lutut di bawah kaki wanita benar nggak? Mm. Nah itu kesimpulannya. Jadi kalau sampean bisa dan membuat orang itu jadi baik, berarti bisa itu dijadiin jodoh. Tapi ingat hidup itu terus berubah, Betul. ya kan? Laki hari ini baik sama sampean, ngikut mm -mm. sama sampean, tapi besok bisa lari gitu. Loh, kalau dia tidak benar-benar sama aja sih, cewek cowok kayak gitu. Oh iya memang sama cuman kembali lagi kan seberapa kuat kita mampu mempertahankannya dan bagaimana kita kuat untuk berinovasi terus agar oh ya saya tetap butuh supportnya dia dia yeah. nah pasangannya juga sebaliknya aku butuh supportnya dia jadi bukan berdasarkan komitmen mm -hmm. makanya kenapa kenapa harus bisa pinter membawa diri mm -hmm. supaya dia kita bisa bawa pasangan kita ke sesuatu yang memang kita harapkan Betul. bisa dipahami. Pusing banyak mau paham ya. Ya bisa dulu Ingat ya yang ganteng-ganteng ya. -ganteng. <laughs> yang ganteng-ganteng wa -ganteng ya. Enggak guys bohong. Ini <laughs> Oke okay. ini ini perjuangan non ex ya non ex selesai kontrak ya. tiga kali Pasti. dan istimewa dan semangat. Mudah-mudahan uh, ada perubahan yang lebih baik buat sampean ya Mbak Eya. Terima kasih sudah datang, sehat selalu buat sampean, salam buat keluarga, yeah. uh, happy holiday di Indonesia, menikmati apa yang sudah sampean kerjakan di sini. Dan As. balik lagi ke Hongkong ya. Yeah. Di suasana yang uh. baru, tempat yang Amen. baru. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.